perempuan nak kaya. Kali ni saya nak, bila saya tanya dengan Jahar, jawab dengan terang. Siapa nak kaya kat saya? Kenapa kau? Karena dalam excuse, tiga mudah saja untuk jawab. Tak untuk kaya. Tiga cara mudah saja untuk kaya. Dan saya suka buat benda senang yang ramai orang boleh tiru. Kalau kita bermuamalah konvensional, kita nak kita seorang saja yang boleh buat benda susah dalam masyarakat, betul tak? Setuju tak pendapat saya ni? Dalam masyarakat, kita tengok nilai pasaran brain surgeon, ya, pakar bedah otak, mahal tak gaji kita? Kalau nak kerja dengan orang, mahal eh? Kenapa? Tak ramai orang boleh bedah? Tak. Abang orang cakap? Ramai lah. Nilai pasaran orang yang memang ekspertisnya sedikit dalam industri ini memang tinggi. Sebab tu kita ada anak-anak kita ni belajar dengan disiplin profesional dia. Tak ramai orang buat kan? Nah, tapi yang saya suka, apabila kita berdengar dalam eksis, kita buat benda-benda. Sebab benda-benda ni semua orang boleh tengok. Nah, setuju? Nak tengok ada tiga benda-benda ni? Nah, ni siapa yang tak setuju apabila kita sampai kaedah pertama, tak setuju angkat tangan keluar bilik. Jangan buat bisnes susah. Nombor dua pun susah keluar bilik. Ya? Selagi orang tak setuju dengan tiga-tiga benda ni, memang bisnes tak boleh buat. Pertama saya tengok, yang susah ni. Ya? Kita akan bagi peluang pada anda. Pada kita semua ada matlamat dan usaha. Betul tak? Kita kerja kenapa? Ya? Hobi. Rezeki itu bukan matlamat akhir. Eh? Eh? Nak duit, bukan matlamat akhir. Duit itu untuk apa? Ne? Untuk macam-macam kan? Ya. Maka kita nak kejayaan sebenarnya. Nak jadi manusia yang lebih baik, apa yang kita boleh jadi? Maka kita pun ada matlamat. Nak kaya. Kita pun usaha bekerja dengan bos. Kita tak kaya saja. Dan kita ulang proses itu selama 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Tak pun terhenti. Nah? Dan beza dia hari ini yang saya nak berkongsi ini, peluang sahaja. Peluang excuse. Bermatlamatkan yang sama, buat usaha tiga benda yang mudah ini. Supaya kita menjadi manusia yang berjaya. Pertama sekali, minum sendiri. Susah tak? Kalau ada orang kata minum sendiri susah ni, bisa dia tak lewat. Susah tak minum sendiri? Ya, kalau susah buka kan, tolong suruh isteri buka. Nangar tu, ini tuan. Kalau tak boleh buka juga teka, IV. Siapa setuju minum sendiri senang? Ni kaedah yang tersurat dan tersirat yang kita boleh nampak, tersurat yang boleh nampak ni. Minum sendiri maksudnya bukan apa. Kita berniaga guna produk sendiri, okey tak? Tak boleh jual. Siapa tak apa pandai jual ni saya? Nak jual malu dalam bonet penuh kereta. Dalam bonet kereta penuh betul. Sebab ada belakang yang tidur tu. Nah? Siapa yang tak pandai jual, tak apa. Minum sendiri sahaja. Kita mewujudkan satu kelompok konsumer baru. Dalam arti kasar konsumerism sebenar. Kita berbelanja dengan produk sendiri. Okey tak? Okay? Boleh tak kita setia pada produk kita sendiri? Boleh? Eh? Maka kita minum produk kita sendiri. Boleh? Boleh? Nombor satu. Nombor dua dia susah sikit. Sebab kena kongsi dengan orang. Kita minum, kita sihat. Kita ceritalah dengan kawan kita yang kena tiroid. Kita tak ada tiroid. Tapi kita ada dah tadi. Testimoni Puan Sabaras daripada Bentong. Yang sakitnya 20 tahun minum 9 hari sihat. Boleh tak pinjam testimoni ni? Orang kata barah otak ada. Ada tak? Kita tak barah otak. Tapi ada tak testimoni berawak barah otak? Mak kita sakit lutut. Sekarang dah boleh main bola. Contohnya. Ada testimoni macam tu. Andai kita benar. Nah, kalau tak benar, pinjam testimoni orang. Sebab ada tak kita jumpa orang sinis. Yang kita sakit, dia tanya. Dah sihat ke? Oh, baru minum semalam. Dah okey ke? Baru minum semalam. Tapi Cik Kuan Syam yang sakit 25 tahun, minum 3 bulan sihat, ada testimoni dia? Pinjamlah. Boleh? Maka senang nak berkongsi dengan orang. Berkongsi dengan orang, orang yang dikongsi itu tidak akan rasa tertekan dan intimidated. Kalau kita menjual, orang takut. Orang takut tu, ada menangkan, tiba-tiba orang tak ada kahwin. Kita tidak dibuat sebab takut kita ke majlis kahwin dan menjual.
Lah nak belakang sini, kami dapat anak dah. Bila kami 9 bulan sudah. Macam tak jemput, aku jual. Nah, ingatlah kalau kita berjumpa kawan, berkongsi, kawan nak jumpa. Kalau kata kawan jumpa, jom saya nak jual kawan, saya bohong. Tiba-tiba. Nah, faham? Berkongsi senang ke susah? Nah. Hari ini kita berkongsi dengan ramai orang, patut dah penuh bilik ni. Bagi tepukan pendanda yang berkongsi. Akhir sekali, kita ulang langkah satu dan dua. Susah kan? Kita minum jangan berhenti, kita kongsi jangan berhenti. Okey tak? Yang paling cantiknya, adik minum, adik kongsi. Adik pun minum, adik pun kongsi. Adik pun minum, adik pun kongsi. Adik minum, adik kongsi, adik minum. Susah kan? Susah kan? Ramai orang buat benda mudah kan? Sepatutnya kursi ni penuh ni. Tak ada pun kursi kosong sebab apa? Semua patut mampu buat benda-benda. Siapa kita tinggal benda ni kita semua boleh buat? Tiga langkah ni langkah cerita mana ni? Yang beza ada yang saya kata, pemimpin itu membezakan pemimpin dengan marhaid biasa. Pemimpin mampu menggerakkan orang biasa melakukan perkara biasa secara luar biasa. Minum dan ajak orang minum itu perkara biasa sahaja. Secara luar biasa itu cara dia menyanyi. Kadang-kadang ni kita cerita terlalu ada intimidasi, ya? Pertama sekali nak minum, jangan pinjam botol kawan, beli sendiri. Pinjam-pinjam ni pedih lah, ya? Beli sendiri. Ni kita daftar perniagaan kita ni untuk berubah hidup ni. Produk kita tahu beli memang kita sehat. Kalau minum kita sehat, cuba minum dulu saja untuk masa. Kita cerita pun tak guna lah, ya? Minum sendiri supaya kita dapat testimoni diri kita. Kalau nak beli pakej 2 botol pun tak apa. Nak beli pakej 4 botol pun tak apa. Nak beli pakej 6 botol pun tak apa. Tapi andai kata kita hemat berbelanja, saya sarankan kita beli pakej 6 botol yang mendapat percuma 2 botol. Nilai setiap 1 botol RM112. RM896 untuk 8 botol ni. Bayar RM70 keahlian seumur hidup. Maka nilai untuk kita ubah hidup kita tak sampai RM1,000. RM966 sahaja. Dan yang saya suka, model perniagaannya macam ni lah. Tiada risiko, untung besar. Ni kita beli prasarana atau kita beli komoditi untuk berniaga? Ataupun tak faham soalan saya? Kalau kita nak berniaga lah, kita perlu ada platform untuk berniaga lah. Berniaga paling mudah yang kita semua boleh faham dia, berniaga lah. Bagi contoh Tomiam. Kedai Tomiam. Nah. Kedai Tomiam kena ada apa nombor satu? Premis perniagaan kena ada kedai, no? Kalau tak ada tanah kena sewa kedai. Kos sewa. Kena ada pekerja dah. Kos pekerja. Kos utility. Kos bahan mentah. Nah, kos pinggan mangkuk. Macam-macam kos ada. Orang tak payah makan, pergi dah. Kita pernah dengar dah orang buka kedai tayar siapa tak payah makan? Pernah dengar dah? Ya, ada. Ada banyak kawan-kawan pada pertengahan tahun 2000 yang mendapat VSS. Tak ada VSS tu apa? Nah? Semuanya buka kedai Tom Yam. Saya tak faham. Bapa ramai sangat nak kedai Tom Yam ni. Tak ada, ada satu ya juara Tom Yam. Dan juara tadi apa tak pindah? Fair. Ada tak? Risiko rugi. Andai kata kita bermula perniagaan konvensional. Ya, ada. Model perniagaan yang macam ni yang dulu saya terlepas pandang. Wih, semua bisnes ni. Modal RM966 tu dapat apa? Dapat 8 botol yang nilainya RM1,597. Sebab harga untuk setiap botol kita RM195. Kalau kita tidak mampu jual botol kita pada harga rejit RM1,595, produk kita tiada integriti. Faham tak? So, hari ini saya sarankan anda beli pakej paling besar. Kemudian setiap bulan, untuk kita kekal minum, pulang duplikasi tanpa henti, kita beli pakej 4 campur 1 pada harga RM620. Sebotol jatuh RM122. Nah. Kemudian bermula kita berkongsi dengan orang. Hari ini saya berkongsi dengan anda cara berkongsi dengan 4 orang supaya kita dapat balik modal perniagaan kita.
setiap orang yang kita perkenalkan perniagaan itu, kita dibayar komisen 25%. Faham kan? Maka kita kenalkan kawan kita A, B, C dan D. Apabila mereka pun membeli 6 botol, kita mendapat komisen RM819, maka kita dapat balik modal kita. Ya? Nombor satu. Kemudian, setiap pembelian mereka, kita akan diberi poin. Siapa faham konsep poin macam bonus lipat kadang-kadang? Bonus lipat faham tak? Faham tak? Siapa yang tak tahu bonus lipat kadang-kadang? Siapa yang tak tahu kadang-kadang? Tak. Kita kena faham kaedah bisnes dulu. Nah, orang tahu kan berusaha kan dapat poin. Suka kan? Beli karifak dapat poin. Beli apa balik tak dapat poin. Kita pun pakai karifak. Tiba-tiba kita setia pada karifak. Kita ada kad bonus link. Ada Shell, ada Caltech, ada Petronas. Tiba-tiba ada poin bonus link daripada Shell. Kita pun setia pada Shell. Disebabkan produk kan? Disebabkan oleh poin. Minyak dah nak habis dah. Minyak dah. Kalau saya bila dekat ini, kita tak payah. Okey, nanti sebab itu enak. Saya yang bayar F, finish. Carilah share. Selagi tak jumpa share, tak mau isi minyak. Tolak. Jadi badan. Dan benda sepulang berkali-kali. Sebab dah dapat poin bonus ni. Sebelum tukar payung. Kan hujan. Tak ada tukar payung. Tarikh luput. Cek-cek statement bonus ni kosong. Bermula 1/1/2013 lagi tahu punya apa? Share lagi. Seorang manusia ni dia dapat rumah banyak payung. Ya, tapi pada payung serikat kita sudah tak pernah dapat pun. Hari ini saya nak mengajak anda berbelanja dengan produk terbaik dunia. Kemudian kita dapat poin. Tetapi yang paling cantik, orang kita perkenalkan produk ini apabila mereka membeli semula, kita pun dapat poin mereka juga. Cuba bayangkan, kita kenalkan dua orang sahabat kita di taman kita yang mempunyai penduduk 2,000 orang yang masing-masing ada 3 biji kereta, yang satu tank 50 liter. Bayangkan, kita macam ada 6,000 kereta yang mempunyai tank 50 liter. Banyak tak poin kita? Banyak payung tak kita dapat? Banyak payung tu? Tak payah ada rumah, payungnya. Dalam isu sama, kita mampu minum 4 botol sebulan bersama keluarga, ya. Tapi macam mana dah dapat poin daripada 1,000,000 botol? Boleh tak? Boleh tak? Konsep bonus link boleh tak? Kita lah kena minum 1,000,000 botol. Betul? Konsep excuse, kita nakkan 250,000 orang minum 4 botol, dapat 1,000,000 botol. Faham tak? Yang ni nak dapatkan 300 poin bukan daripada perbelanjaan kita saja. Perbelanjaan 4 orang ni dengan orang-orang lain yang mereka kenalkan. Andai kata ada 300 kiri dan 300 kanan, kita dibayar tambahan lebih daripada ni. Total RM1,000 lebih kurang. Faham tak? Minggu pertama kita layak sebagai pun 300, kita mendapat pendapatan RM1,000. Sekurangnya boleh kaya tak? Belum ya, tapi bermula untuk kaya tu positif lah. Positif lah, anda kata anda bermula tahun 2013 dengan RM1,000 pendapatan tambahan. Adakah lebih baik tahun 2013 berbanding tahun 2012? RM1,000 banyak kan sikit? Bukan, bergantung. Kalau kita bagi jadi banyak, kita terima jadi sikit. Betul tak? Nah, RM1,000 itu subjektif. Bagi sekian-sekian manusia RM1,000 itu banyak kan? Bagi sekian-sekian manusia, RM1,000 itu hanya tinggal dari CEO kita. Faham tak saya cakap? Nah, RM1,000 saja ini. Dia permulaan yang cantik. Duplikasi. Kita mampu jadi pro 300, kenapa tidak kita bantu sahabat kita ini, 1, 2, 3 dan 4, jadi pro 700 macam kita. Ya? Dia pun nak produk free kan? Dia pun kenalkan berapa orang? 4 juga. Dia mendapat produk free, dia dapat RM819, 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 RM819. Kita dibayar RM1,700.
andai kata kita mendapat 700 poin kiri dan kanan, tambahan pula lagi kita dijadi, kita menjadi pro 700, minggu kedua pro 700 dengan pendapatan 1700 lagi. Okey tak? Permulaan yang baik lah tahun 2013 kita pada pada minggu kedua. Okey tak? Tak kaya lagi kan? Kita ulang proses yang sama. Pada minggu ketiga, setelah kita jadi pro 700 pada minggu kedua, kita bantu dapat orang kawan kita jadi pro 700 ni lah. Menjana poin 2000 poin kiri dan kanan, kita dapat ikan 4000 je pada minggu ketiga. 4000 banyak kan sikit? Subjektif juga lah. Tetapi kalau ikut statistik Jabatan Perangkaan, untuk penduduk dalam bandar RM3,000 itu purata, dia pergi piawai antara orang miskin dan juga orang sederhana tegar. Siapa yang berpendapatan dalam bilik ni RM3,000 ke bawah, dia miskin. Tak maaf, bukan saya kata. Itu takrif terminologi, apa? Itu termo Jabatan Perangkaan, bukan saya kata. Yang tu setuju dah? Dah bagi kita lah. Tiap-tiap minggu dapat RM4,000 tambahan. Tak campur dengan gaji apa yang ditambah hari ini. Best. Berubah dah hidup kita. Hari ini kita bercakap dengan RM4,000 tu apa kita boleh buat. Abang Din apa boleh buat balik dengan RM4,000. RM1,000 pertama. Dapat RM4,000 pertama, simpan, saving, cantik. Abang, RM1,000 kenapa? Bayar hutang itu jawapan aku bila. Ya, tak kredit langsung. Abang, RM3,000 pertama. Saving lagi, tak kreatif. Lagi bang, saving dah, bayar hutang dah. Ada RM1,000 lagi berapa bang? Ada anak dah bang? Belum? Ansuran kereta, kereta baru boleh bang? Ada, MyB boleh macam lebih ya. Ada MyB SE ya. Kereta baru RM1,000 ke empat, abang boleh buat apa? Ada anak lagi? Belum ada, nak kahwin dah? Nak kahwin dah? Ada anak dah? Nak ada anak lah. Ya? Ha, daripada awal sebelum ada anak, ada tabung pendidikan anak. Fuh, lagi steady ni. Ni bawa orang kata, visi jelas tu. Eh, bagi saya tabung pendidikan anak tu penting kan? Kenapa kita masih lagi mengharapkan kerajaan untuk membiayai pendidikan anak kita? Ada pelik. Tak dapat beasiswa, bawa kerajaan. Kawan-kawan saya yang terlepas anak dia, semua SPM 10A, ya? Seorang pun tak dapat beasiswa. Saya dulu muda tahun 1987 saya SPM, 1988 masuk UN, tinggalkan tu dia pergi kedai bawa beg kecil je, daftar percuma, dapat duduk hostel 2 jam kemudian dapat makan free kat dia makan. Sekarang tidak lagi, atas dasar kapitalisme membangunkan untung semata-mata, semua IPTA ditukarkan status ke IPTS daripada awam ke swasta. Semua sebabkan oleh profit orientation saja. Semua dapat ini. Siapa yang jadi tukang pembeli ini? Siapa? Kita. Yang membeli pendidikan siapa? Kita. Kita yang menjual pendidikan itu. Kerajaan dan pedagang pengajar. Sekarang kita doakan anak saya pandai, dapat ada beasiswa. Tolong jangan bermimpi lagi. Boleh tak kita simpan sedikit buat dana tabung pendidikan anak? Boleh tak? Boleh. Ya? Anda kata kita bantu kawan kita jadi prom semacam minggu lepas, kita dapat income RM7,000. Okey tak? RM7,000 seminggu. Tak pernah kita cerita sebulan lah. Seminggu takut terlalu banyak dan tak dalam telinga kita. Tak, bukan. Kita tidak pernah dikondisikan oleh nilai yang terlalu banyak macam tu. Tak maaf lah. Bergantung pada demografi di mana kita bercakap lah. Kalau saya bercakap dengan kerap daripada bukit tunggu, dia pun boleh terima. Tapi kalau kita cakap dengan kerap yang lain-lain, orang tak boleh terima. Tapi saya padankan manusia dengan gunung, orang kat sini semua hebat-hebat belakang. 7,000 sampingan, kita boleh terima tak? Berubah dah hidup kita. Kalau kita bantu kawan kita, dua daripadanya jadi silver, kita dapat pun RM10,500, okey tak? RM10,500 sebulan dah dapat, bukan seminggu. Sebulan, okey tak? Berubah dah hidup kita. Pada tahap ni kita jadi 10% manusia kaya di Malaysia. Banyaklah masalah kewangan, bolehlah. Tenanglah kita.
Mandi tenang-tenang dengan pindah dulu dengan 10,500. Minggu ni habis, minggu depan mesti datang. Mungkin tak? Kenapa ramai orang sudah kesihatan? Semua orang nak ketiga benda tadi. Pertama, nak apa? Nak apa? Kesihatan. Nombor dua, nak? Wang. Nombor tiga, nak? Bahasa yang berkualiti. Kemudian kalau nak lagi income ramai, kita semua cuma duplikasi saja. Per year director kita dah bawa seorang. Ruby kita ada tiga. Emerald tiada. Diamond bangun dua. Caramel diamond belum ada. Inilah bracket income mereka. Orang-orang macam ni jutawan. Tak boleh kan? Tapi lifestyle mereka ni, gaya hidup mereka ni ada tenang minda ada. Konteks wang sahaja. Nah, anda kata kita sihat dan berpendapatan macam ni, banyak nak benda kita tiba-tiba jadi kreatif. Nah, anda kata kita manusia baik yang boleh menyumbang, banyak nak badan kebajikan yang kita boleh bagi derma. Nah, ataupun tak ada fikir apa nak derma ke orang. Nah, ada tak orang dapat income macam tu di Action Malaysia sekarang? Dah 3 tahun ni tak ada tak? 3 tahun dulu dalam 6 bulan kami secara daring setiap malam Selasa pukul 9 saja. Saya bercakap dengan bilik yang kosong, pertemankan dinding 4 ini, langsir sama, slide sama, kerusi 40. Saya yakin satu, tak ada masalah produk, compensation plan, company, pengurusan dan sebagainya. Kenapa ramai orang tidak datang? Kerana saya kurang berkom. Andai kata kita manusia baik, kita jalankan adib di bermuamalah berniaga dengan etika yang baik, ramai orang baik-baik yang ikut macam kita hari ini. Ramai orang baik-baik ada di Padang. Dan itu pertanyaan pada anda. Eksis baru bermula. Kita belum capai tahap kritikal lagi. Kita mencapai critical mass. Critical mass ini piawai syarikat global yang berpengalaman di US. Semuanya jualan tahunan melebihi USD 1 bilion. Anda tak faham apa makna itu. Kami bermula di sini tak sampai 21,000 sebulan. Sekarang hampir USD 1 juta. Baru saya di sini.